Ini kemarin bungkus bibit. Nah, ini dia. Kunyit hitam asli. Ini kemarin baru datang. Jumlahnya 10. Ini pengemasannya seperti ini. Ini udah ada yang berbunga kemarin. Ini kemarin datang, kita diamkan seperti ini untuk beradaptasi dengan lingkungan sini, lingkungan baru. Kurang lebih 5 sampai 1 minggu. Ini tunas muda. Ini yang masih kecil, ini yang tengah termasuk besar. Kalau pohonnya seperti pohon kunir biasa, tapi umbinya berwarna hitam. Kalau daun atau tunas muda berwarna kemerahan, baru muncul. Kalau daun udah tua atau batang udah tua, ini udah hijau. Nah, seperti ini yang muda ini. Ini tunas muda atau batang muda. Ini yang batang udah tua berwarna hijau. Ini juga muda ini. Ini kita diamkan selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu seperti ini. Tempatkan di tempat teduh. Tidak langsung kena sinar matahari. Biar ini kita beradaptasi dulu dengan lingkungan baru. Nanti setelah besok, setelah 5 hari atau 1 minggu, baru kita pindah ke pot atau ke lahan. Tuh, ini pohonnya rusak, ini pohon ulat ini kayaknya. Ini juga, tapi nggak apa-apa, ini besok tunasnya banyak banget ini. Demikian review bibit kunyit hitam yang baru datang. Semoga besok penanaman berjalan lancar dan menghasilkan umbi yang banyak. Terima kasih.